Hola teman-teman semua, Angga Kudu is iya. Dan teman-teman, di video kali ini kita akan kembali lagi mereview dan mereaction meme buatan kalian setelah terhenti cukup lama ya teman-temannya, karena gue fokus ke game dulu dan sekarang kita akan melanjutkan lagi sesi reaction dan review meme buatan kalian ya teman-teman. Dan ini sama, gue ngambil dari yang belum gue review ya teman-teman, karena masih lumayan banyak yang belum gue review. Jadi akan gue review dan kita ketawa sama-sama ya. Kalau lucu ya udah ketawa, kalau nggak lucu ya pura-pura ketawa aja gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu jadi langsung saja kita akan pertama ini ada Ultra Mother. Ku kutuk kau jadi emas. Terus katanya Mebius, ampun mak, dah diri kutuk jadi emas. Nah ini nih teman-teman ya, bukan cuma di manusia ruang kita tidak boleh durhaka, tapi Ultraman juga tidak boleh durhaka sama emaknya. Jadi sebenarnya kemungkinan waktu di episode Ultraman Mebius yang ini dia tidak menjadi emas karena serangan monster ya, tapi kemungkinan karena dia ada masalah sama emaknya, sama Mother of Ultra ya teman-teman ya. Makanya dia dikutuk tiba-tiba karena kata Mother of Ultra mungkin, halo nih anak, urusan nama gue belum selesai tapi udah ngacir aja ngelawan monster dah. Gitu teman-temannya, bercanda ini teman-temannya, bercanda. Oke, jadi ya, pokoknya ini pelajaran juga, jangan macem-macem sama emak, nanti bisa dikutuk coy gitu ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi ya teman-temannya. Nah ini kok nggak salah monster Ultraman nice ya teman-temannya. Terus kan jir monster, terus dia makan coklat berubah, eh gue puasa anjir, aduh lupa. Problematika apa namanya, problematika human hostnya Ultraman nice ya, ya beginilah ya. Apalagi kalau misalkan lagi bulan puasa dan dia ikutan puasa, tiba-tiba monsternya muncullah siang gitu kan, monster muncul, ya salam, gue puasa ini gimana, gue berubahnya kudu makan coklat gimana, aduh. Makanya jangan aneh-aneh, makanya lu minta sama Ultraman Hikari supaya dibikinin yang kagak usah makan, udah gitu. Hikari kan kang mainannya ini ya, kang mainannya ini apa namanya, M78 ya, bulan 78 apa namanya ya, istilahnya bandainya lah, bandainya kang bandai jualan mainan ya gitu ya teman-temannya. Oke, lucu ini problematikan ya sebenarnya. Baru kepikiran juga gue nih, apa hostnya Ultraman Nice kalau berubah pas lagi puasa bagaimana ceritanya gitu ya. Oke, kita akan lanjut lagi. Di sini ada Diket nonton tokusatsu tapi kagak punya waifu. Anda bukan golongan kami, jauh-jauh yang nggak punya waifu kalau nonton tokusatsu ya. Coba buat kalian yang punya waifu tapi dari tokusatsu ya, bukan dari anime atau dari kartun tapi dari tokusatsu, komen di bawah siapa waifunya ya teman-teman ya. Thank you, ini dari by Alfian Anan. Oke, okay, good job Diket. Tidak apa-apa walaupun bukan Ultraman, yang penting meme bisa di react lucu gitu ya teman-teman. Tidak apa-apa, semua jenis meme bebas tapi diusahakan tentang Ultraman ya teman-teman, tentang gua lah gitu ya. Hashtag save future universe, walaupun channelnya dihack tapi tidak membuat kerja keras menjadi pudar. Ih, di mantap jiwa ini fotonya. Cari yang HD dikit tapi bos ya, cari yang HD yang bagus gitu, jangan yang burik-burik amat. Foto gue banyak di Instagram yang bagus, jangan lu screenshot, lu save gitu ya. Aduh, gue juga sering dapet teman-teman yang bikin meme tentang gue itu, dia nge-screenshot dari video gitu dan mukanya gue tuh beler kayak misalkan atau pas ada yang screenshot langsung tuh. Oke, thank you ya. Sebenarnya gue udah ngelupain channel Future Universe dan gue udah nggak mau berurusan, udah nggak mau berhubungan. Buat yang nanya kabarnya gimana, udah nggak bisa dibalikin karena udah kesuspend dan sudah dihapus, dan gue tidak ada usaha juga. Gue udah nggak mikirin lah gitu, gue udah nyaman di channel Arga Kudu aja gitu. Oke, okay? Di sini ada Ultraman Nexus, ini dia lagi baca sebuah brosur Pax atau Nexus dengan harga 5,4 juta, buset. Terus di zoom Nexus langsung ke trigger deh ya. Awalnya dia lagi ngebaca mungkin ya, gimana ya. Oh ini gue ada kertas gitu, tadi gue habis nugas. Lagi baca brosur. Mungkin mau beli kulkas atau mau beli power bank supaya color timernya nyala lebih lama gitu kan. Energy core kalau ini ya, kalau Nexus. Terus ada Nexus langsung ke trigger ya gitu ya. Gue nggak bisa ininya sih, gue nggak bisa. Gue gak bisa mengekspresikannya gitu, pokoknya ke trigger lah gitu. Lucu. Tapi ini ada di bawahnya Nexus 36 cm. Apanya bos, jangan salah paham nih, ini bikin ini ambigu gitu ya. Aduh, ada aja dah. Ada X di sini, lu gak ada kerjaan ya Bang Leo? Terus katanya Leo, ini habis lawan monster bosen, mendingan main kapal gitu kan, santuy gitu, habis lawan monster capek gitu. Di sini, hayo lo Bang Tiga mau Ultraman, bah dateng gak malu ya, puter arah kabur.
Ini menistakan Leo nih sebenarnya. Leo tidak seperti ini nih, tapi tidak apa-apa ya. Jadi buat teman-teman yang nanya, memang ada ceritanya teman-teman. Ultraman Leo dikutuk jadi kecil sama Buster, terus akhirnya dia naik kapal dan juga dia berenang gitu ya. Itu lucu sih sebenarnya. Lucu banget gitu, karena itu mainan gitu ya teman-teman ya. Teknologi zaman dulu tuh belum secanggih sekarang gitu. Emang ada episode yang kayak gitu. Lu yang makan jahat takjil gue. Aku kok jujur, jujur gue lucu banget. Karena ini posisi Kamen Rider-nya dia di bawah larinya tuh kayak bener-bener lari ngeledek gitu ya, lari ngeledek. Dikejar sama Junis Blue di sini. Udah gitu, gimana caranya ini Kamen Rider makan apa makan jatah takjil Ultraman kan besar gitu ya. Ultraman itu besar gitu. Gimana mungkin dicuil aja kali ya gitu ya. Ini bakalan lebih lucu lagi kalau yang di belakangnya itu adalah Hime ya. Kenapa Hime ya? Hime hidupnya udah susah, Pak. Hidupnya udah susah, minum air dari kali ya gitu ya. Kalau Ren masih lumayan lah, jaketnya masih bagus gitu. Tapi kalau udah Hime ya itu udah orang susah. Lu bikin kayak gini makin lucu lagi, jokesnya makin japet lagi tuh. Potret Ultraman yang pengen balik jadi bocah, Ultraman Zero naik mainan anak-anak gitu. Ya gimana ya, Ultraman Zero nasib lu jadi anak emas Suburaya, dikasih lawan lawan-lawan yang OP-OP gitu ya. Capek mungkin dia udah enggak tahan lagi katanya. Aduh nih gua jadi anak emas tapi gua cuma numpang lewat, udah gitu gua dikasih lawan yang OP-OP gitu ya, punya lawan abadi pula. Aduh pengen banget gua jadi bocah, bapak gua juga nyuruh gua jadi Ultraman yang kuat gitu. Disuruh keliling alam semesta gitu ya kan. Kasihan sih. F buat Ultraman Zero, komen F untuk Ultraman Zero teman-teman ya. Kasihan Ultraman Zero ini sebenarnya. Wah ini ada fan art, ini siapa nih? Ini siapa gua gitu? Oke, karena ini pakai kacamata terus rambutnya panjang gitu ya. Tapi gua udah pendek sih rambutnya. Kalau dulu emang panjang rambut gua, tapi sekarang sudah pendek teman-teman ya. Oke, keren 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 ini fan art teman-teman, mantap mantap. Good job. Buat kalian yang pengen kirim fan art atau meme ke email gua di mana? Ada di deskripsi video, oke? Okay? Kakak lagi. Kalau Leo ikut karate, berapakah ukuran baju karate Leo? Ukuran baju gua aja ini M dewasa, teman-teman ya. Leo apa ini? XXL kagak mungkin cukup. XXL di Leo paling cuma dia bisa beginiin nih. Segini paling dia. Dia pegang segini kali ya. Aduh. Boleh. Bingung ya berapa ukurannya, kagak kepikiran gitu di kepala ya. Ultraman Titus, apakah masih jadi pertanyaan apa sih ini? Apakah Ultraman ini saudara Ricardo Milos? Kemungkinan ya teman-teman ya. Menurut kalian gimana, komen aja di bawah ya. Karena ototnya besar sekali dia. Bisita pari-pari dam-dam. Apa sih liriknya, gue gak tau. Aduh, Ultraman Milos bener-bener dah. Ketika WC lu rusak, wadidaw. Emang ada sih, sebenernya emang ada yang apa dulu ngetren. Jadi kita makan kayak es campur atau bakso gitu, tapi di toilet gitu. Jijik sebenarnya, tapi kenapa jadi tren gitu? Orang Indonesia tren aneh-aneh asli dah. Kalau yang udah viral tuh, aduh. Jijik gitu bawaannya tuh. Lu lihatnya kayak gitu bawaannya. Ya walaupun bakso, cuma kan jangan ada pikiran kita kalau di WC. Apa coba? Ketika Battle Royale masuk Kamen Rider. Oke, Battle Royale masuk Kamen Rider. Tapi ini oke. Gua kira ini ya. Emang filmnya kayak gini ya, teman. Gua enggak ngikutin Kamen Rider sih, tapi setahu gua memang temanya dari Ryuki itu ya kayak Battle Royale gitu. Semuanya saling bunuh-bunuhan sampai terakhir kan si ini ya, teman-teman ya, si Wing Knight itu dia yang terakhir. Oke, tapi ya good job. Apalagi kalau diimplementasikan ke Ultraman gimana ceritanya? Udah kegedean, udah gitu Battle Royale di bumi gitu kan. Ya, salam udah dah. Reinkarnasi Chigusa. Ini yang bawah siapa? Gua tahu muka tapi kagak tahu nama, ini artinya siapa? Aduh, tapi emang kalau sekilas doang sih, sekilasnya mirip Chigusa sama dia ya. Sekilas doang. Tapi ya tetap cakepan Chigusa dong. Tidak ada yang lain gitu. Kakak kelasnya Rena. Adik kelasnya Asahi. Kelas tetangga. Parah. Jangan kayak gini. Jangan bawa-bawa fisik lah kalau bercanda ya. Tontonnya jangan bawa-bawa fisik. Semua itu cantik. Cewek itu semuanya itu cantik dengan caranya masing-masing gitu. Kalian juga semua itu yang cowok ganteng dengan caranya masing-masing. Semua orang spesial dengan keahliannya masing-masing dengan caranya masing-masing. Jangan bercanda bawa-bawa fisiknya. Bahaya.
Oke, ya teman-teman, jadi sudah habis untuk review meme kali ini, dan memang emang gue hemat-hemat sih teman-temannya, karena walaupun masih banyak tapi gue hemat-hemat buat stok gitu ya teman-teman. Jadi buat kalian yang kepengen ngirim fan art atau kirim meme ke gue, bisa ke email gue argavari24@gmail.com, ada di deskripsi ya. Jadi sampai di sini dulu mungkin ya, dan untuk kali ini lucu-lucu sih meme ya, walaupun gak semuanya tentang Ultraman, tapi gak apa-apa sih sebenarnya, gak harus tentang Ultraman, yang penting meme-nya lucu aja gitu ya teman-teman. Menurut kalian lucu ya kirim aja ke gue, gak apa-apa, nanti kita react dan kita review sama-sama, oke? Jadi sekian dari gue, Arga Kudus, see you in my next video. Stay cool, keep calm, love and peace, cheerio. Pow.